enggak ini kok enggak sakit, cuman geli doang. Enggak. Mamanya pusing dengar suara robot. Ayo. Ayo. Pagi. Ya. Mau yang ujung tangan apa kiri? Kiri, Mas. Kiri. Lihat deh, lihat deh. Ya. Oke, dia sekarang. Sini. Ini bongkar nih. Pelan-pelan ya. Iya. Angkel. Nama siapa tadi? Duma yang tadi. Duma. Sini, sini dia. Sini. Lihat dia, lihat dia. Ayo kak, ayo. Ayo. Nggak usah nangis. Ayo. It's okay. It's okay. It's okay. Geli. Geli. Geli banget. Geli. Lihat dia, lihat dia. Lihat kakak. Lihat dia. Ayo kak, ayo kak, ayo kak, lihat. Lihat dia kak. Ayo kak. Baik. Nah, katanya mau pulang ke Jakarta, nggak usah. Nggak usah. Mau ini apa ini? Yes. Yang kanan. Oke. Oke. Lihat ke atas nak. Jangan ditutup. Gitu, tarik nafas. Tarik nafas, nak. Udah, Kak. Kak, lihat gila. Kakak, udah, Kak. Dia sama kayak aku gini-gini. Apa? Air matanya ada dikit. Udah. Ayo kak, ayo. Udah kok kak. Lihat deh kak, lihat deh. Udah. Semangatin kak. Gua kakak. Beli. Yuk. Sama mami. Yuk. Eh katanya mau pulang ke Jakarta. Enggak ini kok enggak sakit, cuman geli doang. Enggak. Pergi lagi biar nggak disweb, oke? Pelan-pelan doang. Mau yang kanan apa kiri? Mau yang ini apa yang ini? Jangan di tengah. Yang ini? Oke. Okay. Oke. Cuman geli. Sudah dimulai? Udah. Lihat ke sana, nak. Lihat ke abang aja. Nah, udah. Geli. Udah. Kakak geli. Kan? Gitu kan? Kan? Udah kan? It's okay kan? It's okay. Gini dong kak. Yeay. Hai semua. Sekarang kita udah selesai
swab. Besok kita mau pulang ke Jakarta. Sampai jumpa lagi. Dah. Sekarang kita udah selesai. Sampai jumpa lagi. Sebelum kita pulang ke Jakarta, anak-anak mau belanja katanya. Coba anak-anak aja udah minta belanja. Dia udah pilih, coba liatin. Tapi aku juga lucu ya. Kayak keranjang. Tapi bawahnya gimana ya? Mau ke Jakarta ya, jadi bentuk. Karena harus dipegang. Mau lihat harganya? 100.000 dong. Iya. Apa 100.000? 100.000. Mami mau kemana? Tadi kan makan. Makannya banyak. Oh, makannya banyak tadi. Daddy. Itu buat siapa? Daddy. Oh, buat Daddy. Buat. Kak makan, Kak. Kak makan. Kasih kue buat ibunya. Cleo makan apa, Cleo? Nasi goreng. Nasi goreng. Nah, ini pedas enggak? Enggak. Coba deh. Dia mau Cleo mau belum ya? Apa? Telur. Iya. Itu buat papi. Itu buat kan siapa? Papa. Buat papa. Harus papa. Taruh situ aja.
Papi lagi ke toilet. Pergi dulu, Nak. Kenapa dia? Asam. Kok itu kayak teh manis? Katanya buat Daddy, kok dia minum? Tapi itu buat Daddy ya. Dad, I give this to you. Gimana I give this tadi? For my papa. What's this? What's this? Lemon. Daddy buat. Daddy, this is for you. Yang manis. Baik banget. Oke, dua-duanya for ini, Daddy. Ini dia yang gift, kakak yang gift. Kakak gift a balloon tadi. Dapat dua teh, guys. Dia ambil lagi. Nih, Dad. Tapi nggak ada gula. Ada? Oh, ada. Manis ini. Jadi, dia kasih ini. Sama ini. For Dad, dia kasih ini sama ini. Ya, yeah, thank you, Nak. Papa kasih ini. Oke, okay, Daddy makan one shot. Ini kakak, ini Daddy makan, Daddy makan. Ini nanti Daddy kekenyangan. Ya, yeah, one dari dia, one dari kakak ya. Oke. Okay. Nyampe kita guys, 2 bulan akhirnya landing di Jakarta. Gimana Ma? Papa sih masih pulang-pulang ya. Dia kan masih ke Jakarta balik. Jakarta mana aja, cuma Idol lah. Iya, maksudnya masih pergi-pergi juga. Maksudnya kan masih beberapa kali masih ke Jakarta dong. Kami yang pure 2 bulan kemana-mana. Cuma nyesain Idol kan Jakarta, gak ada lagi. Terus Makassar. Iya, Makassar, Surabaya, semua Bali. Dia kan masih Bandung, dia masih nyanyi tuh ke beberapa tempat selama 2 bulan mati, kalau kita bertiga chargernya mati pure 2 bulan tuh di Bali. Baru sekarang itu persis banget kita ingat landing di Bali tanggal 6 menonton. Bulan April. Terus betah? Betah, kalau aku sih ditanya betah karena dia mau tinggal di Bali katanya guys. Karena sebenarnya bukan mau tinggal di mana ini ya, karena anak-anak kan sekolahnya juga di sini, masih fine gitu, tapi kayaknya perlu tempat buat melarikan diri gitu. Tapi enggak mau. Udah 2 bulan melarikan diri. Begitulah. Oke, kita mau kamu kalau di rumah nyari apa? Nyari apa-apa. Es, main motor lagi. Kalau dia sih hari ini cari, makanya dia happy kalau Bali. Dia main bola, main motor, makanya dia minta Bali. Siapa minta Bali? Kamu lah. Mana ada? Mana ada tuh? Terus. Kan 2 minggu belakangan mereka udah nyari. Iya, gara-gara temennya nggak ada. Oke okay, guys, tunggu rumah kita yang baru nanti di Bali, ya. Kita akan cari rumah yang tanahnya agak gede supaya anak-anak bisa main di apa namanya kalau mereka backyard, minta terus ada backyard yang gede. Oke, itu dulu bicaraan yang buat umum. Oke, nantikan jalan-jalan ekspor kita lagi next trip kemana kira-kira. Okay. Monster. Mau hidup.
Mamanya pusing dengar suara robot. Wah, rumahnya nggak ada. Ikannya juga nggak mau bertelur, guys.